Halo Sobat Masak, welcome to acara Masak Yuk! Kita kali ini masak dengan murid NCSA, tentunya tidak kalah dengan chef-chef profesional loh. Sekarang kita kenalin yuk siapa murid NCSA kita kali ini. Ayo, siapa yang mau tahu? Halo, nama saya Michelle, saya murid NCSA batch 7. Hari ini saya akan memasak crying tiger beef. Oke, sobat masak. Nah, karena Michelle mau masak crying tiger beef, kita tanya yuk lebih lagi. Crying tiger beef itu dari mana ya asalnya? Asalnya dari Thailand, dan ini adalah steak yang dimarinasi dengan bumbu-bumbu Thailand, dan nanti kita buat sausnya juga dengan khas ala Thailand. Oke. Tanpa tunggu lama-lama lagi, kita masak yuk dengan Michelle. Jadi sekarang kita buat bumbu marinasinya terlebih dahulu. Palm sugar 1 sendok makan. Oyster sauce 1 sendok makan. Fish sauce 1 sendok makan. Kita campur terlebih dahulu. Nah, sekarang kita marinasi steaknya. Oke, sobat masak di rumah, mudah kan resepnya? Nah, bisa sambil nunggu dagingnya di marinasi ini, langkah selanjutnya apa untuk kita persiapin? Ya, kita sekarang buat untuk sauce dippingnya. Palm sugar 2 sendok makan, lalu fish sauce 3 sendok makan, lalu tamarind paste 1/2 sendok makan, lalu Thai chili powder 1 sendok makan, lalu toasted glutinous rice 1/2 sendok makan, lalu shallot kita slice. Setelah itu kita masukkan daun ketumbar. Dan yang terakhir, lime juice. Nah, sobat masak di rumah, sausnya sudah jadi nih. Mudah kan cara buatnya? Sambil nunggu dagingnya dimarinasi nih, Michelle. Apalagi persiapannya? Nah, ini sekarang sudah dimarinasi sebenarnya. Ya. Nah, sekarang kita pensil dulu steaknya. Nah, sambil dipanggang nih, kira-kira berapa lama nih, Kak, untuk pemanggangannya, prosesnya? 8 menit. 8 menit. Oke, 8 menit ya. Sobat masak di rumah, sudah harum banget nih bawahnya di studio ini. Kita seumpama nih, dagingnya diganti sama ikan atau diganti ayam, gitu bisa nggak? Kurang cocok. Kurang cocok ya? Iya. Memang harus yang beef ya? Iya. Nah, terus untuk tingkat kematangannya sendiri? Nanti kita medium rare. Oh, medium rare, oke.
sekarang kita resting dulu steaknya biar pada waktu dipotong jusnya nggak keluar. Oke sobat masak, bagaimana? Mudah banget kan cara buatnya? Buruan cobain di rumah nih. Atau kalau kalian mau jago seperti Misel, murid NCSA Surabaya Batch 7, kalian daftar aja ke kita. Kepoin IG NCSA Indonesia, Facebooknya NCSA Indonesia, atau langsung datang aja ke NCSA. Kita ada di Surabaya, di Villa Bukit Mas RB01, dan cabangnya ada di Jakarta, di Bintaro Trade Center. Buruan daftar yuk, biar kayak Misel. Sekarang kita potong sticknya. Dan sekarang kita plating. Shallot, fennel leaves, nah sobat masak, ini dia fried tiger beef. Mudah kan cara buatnya? Kalian bisa cobain ya di rumah. Dan jika kalian ingin resep yang mudah, unik dan enak, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa ya subscribe, like dan komen dan share video kita. Makasih Misel untuk waktunya. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye.